nongkrong video. Garansi katanya. Ya, silakan yang belum. Oke, aku tadi jatuh. Aku beli smoky snake. Sumpah gue nggak tahu ini di mana, yang jelas ini di Bandung kayak pasar malam gitu. Lu tadi, oh my god, ramai sekali, ramai sekali, ramai sekali. Jatuh semua. Dio Bralabes, Ustaz Sporta lagi. Belum bu, lagi belum belum gerak bersama Devi sama Nanda, makanannya belum datang. Kalau menurut saya, maaf ya Nak, itu coba. Video. Oke, cakep nih. Bu Wiwin ketemu siapa? Enggak tahu. Enggak tahu saudaranya. Tangganya enggak tahu saudaranya, Bos. Nah, oke ya. 1 2
makin cinta dan cagar. Lagi di mana kita? Kita lagi di Bandung. Jajan. Jajan. Beli smoky snack, terus es krimnya jatuh. Coba lagi. Lagi. Dep. Ya. Lagi. Sekarang kita sudah melipir di alun-alun Bandung. Jadi buat kalian yang ada di Bandung sekarang ya. Kalau besok gue udah pulang soalnya. Mendingan sekarang aja kesini. Bukan siapa-siapa sih. Emang lu siapa harus dipelipirin? I'm influencernya Bu Ida. Influencernya Bu Ida, gue influencernya Bu Ida. Bu Ida setiap hari akan terinfluence sama gue. Oh my god. Kenapa? Habis makan cumi gitu tuh Bu, dampaknya. Dah. Jangan di zoom ya muka gue. Udah muka doang ini. Oke, jadi gue mau review perjalanan hari ini. Pertama gue datang ke kantor, bangunin si Nanda. Enggak bangunin deh, Nanda udah bangun jam 6:30. Terus dia mandi. Gue enggak tahu kenapa itu kantor wangi banget padahal dia belum mandi. Yang kedua abis itu kita pergi jemput Bu Wiwin. Itu kompleks rumah Bu Wiwin udah kelewatan. Oke. Okay. Skip ya, skip. Sekarang kita jemput Bebong. Kita udah loading Bebong, loading Pampers dan segala macam buat emak di Bandung. Habis itu kita OTW ke Bandung, masuk tol di Bekasi Timur, sampai hampir ke Rawang kita kena macet. Macet banget. Terus kita nyampe di Bandung jam 1 ya? Jam 2, setengah 2. Jam setengah 2 kita nyampe di Bandung. Makan, kelaperan, terus tidur deh. Bangun tidur, hampir maghrib kita pergi jalan-jalan. Kemana tadi? Jalan Braga, apa? Braga. Iya, ke Jalan Braga. Terus diajakin Mas Nanda melipir di sini. Tapi kita udah makan, udah kenyang, jadi aman. Belanja. Belanja apa? Oh iya, Mas Nandanya belanja sepatu. Terus tadi gue jajan es krimnya tuh. Dapat garansi kan es krimnya? Iya, diganti lagi sama abangnya. Es krimnya abangnya baik sekali di Jalan Braga, di tempat pasar malam. Terus abis itu kita foto-foto. Dan you know what? Apa? Sepatunya Mas Nara ketinggalan di dalam pagar. Oh my god, drama hari ini. Oke, gue sebutin drama hari ini ya. Mengingat sepatu Mas Nanda yang ketinggalan di dalam pagar. Yang pertama, waktu gue mau berangkat jemput Bebong, Mas Nanda pergi beli kopi di Alfamart. Tapi Alfamartnya kelewat dan dia gak belok-belok. Yang kedua, kita udah nyampe di pom bensin. Kita mau isi bensin dan dia gak tahu tombol bensin di mana. Sampai diajarin sama mbak-mbak pom bensinnya. Yang ketiga adalah, ya tadi lagi asik foto-foto sepatunya ketinggalan. Gak jelas. Oke, segitu dulu ya video dari perjalanan kita tanggal 23 Desember 2018. Selamat menikmati akhir tahun bersama keluarga kalian. Hore. Dan siap.